Halo Magic Chess Mania. Oke, di game kali ini saya akan bermain dengan Commander Harper skill 3 lagi. Harper skill 3 mempunyai kemampuan yang sangat unik, guys. Jadi, dia akan mendapatkan shield ketika menang, dan shield itu bisa melindungi 20% serangan dari lawan, guys. Dan dia maksimal memiliki 5 shield, guys. Jika 5 shield itu didapatkan, maka akan menyerap 20 damage. Ini benar-benar berguna, teman-teman. Oke, langsung aja ke in game-nya. Kita sudah ambil seorang Freya tadi, guys. Oke, dapat juga bintang 2 dari seorang Saber. Lanjut menyerang lawan. Oh, main open ternyata, guys. Masih saja banyak yang main open. Oke, kalau main Harper skill 3 ini lebih baik kita agresif ya, guys ya. Gimana caranya bisa win streak terus supaya skillnya menyala sampai penuh, guys. Jadi bisa menjadi pertahanan yang sangat ampuh nanti. Oke, pertandingan dilanjutkan. Waduh, ditarik sama Franco. Belum mengeluarkan sayap Freya. Apakah dia akan mati sia-sia? Aduh, kalau ini mah kalah, guys. Oh, santai banget, guys. Di awal-awal mah nggak apa-apa, masih kalah-kalah dikit biar dapat item nanti. Ini ada si kecoak merah, bukan pesulap merah. Bintang 2 sudah oke. Kita aktifin dulu abisnya, guys. Oke. Oh, ini ada 2 beruang. Oh, 2 panda, maaf, guys. Oke, serang saja. Mantap sekali, garuk garuk garuk. Oke, Freya. Mantap sekali, garuk garuk. Oke, masih menang lagi. Oke, menuju Fatbox yang pertama, teman-teman. Oke, ada apa saja nanti di Fatbox? Oh, ada kristal Kadia. Oh, langsung diambil ternyata. Oh, ambil apa ini, guys? Ada Berserker, diambil juga, ambil Freya aja lah. Supaya nanti mungkin bisa secepatnya bintang 3, guys. Oke. Udah up level, langsung kita masukin saja dulu Freyanya bintang 2 akhirnya, guys. Kita tahan dulu formasi seperti ini, kayaknya udah kuat. Oh, Link skill 2 ternyata, guys. Akhirnya masuk ke jebakan Karina kita, tapi nggak apa-apa. Oke, belum mengepakkan sayapnya Freya. Oke, langsung kibas. Jangan ragu, sikat. Nah, mantap sekali, bintang 2 udah kuat banget Freya, teman-teman. Nah, ada Argus. Apakah kita nanti akan main ke arah combo Weapon Master saja? Sepertinya hero-hero Weapon Master dan juga Abyss telah muncul, guys. Oke, mantap sekali Argus, lompatanmu ke tengah-tengah lawan langsung, tapi tidak berdaya, disetrum oleh seorang Eudora. Aduh, belum mengeluarkan kepakan sayapnya dari seorang Freya. Mantap sekali, langsung merobohkan panggung hiburan. Oh, tapi kemenangan masih milik gue, guys. Oke, lawan monster lagi. Argus dapat lagi ke. Mantap sekali. Garuk 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 yang sangat mantap dari seorang
Elkar. Nah, ada Golden Staff, ada Immortal, ada Sklaw. Kita ambil saja Golden Staff. Mantap sekali. Oh, ini seorang Franco yang kita tunggu-tunggu. Tinggal mencari siapa namanya, Aurora guys ya, biar jadi Northern Veil-nya nanti. Oke, pertandingan dimulai. Melompat sudah. Oh, lawan kubu Gunner, tidak perlu takut, kekuatan kita ini masih sangat besar. Oke, aduh Freya, keluarkan sayapmu, kibas lawanmu, sapu bersih, sikat. Ayo Roger, jangan kasih ampun. Mantap sekali. Mantap, mantap. Oke, round selanjutnya. Anu, ada Alice. Kita ambil dulu guys. Ada juga Atlas. Nah, bintang 2. Oh, dapat blessing Weapon Master. Ini yang gue tunggu-tunggu. Akhirnya kita bisa nyalain 6 Weapon Master evolusi sebelah kiri guys. Jadi setiap Weapon Master membunuh lawan, maka akan mendapatkan nyawa penuh lagi guys. Mantap sekali. Oke, kita nyalain 6 Weapon Master dan juga 2 abis. Oh, garu-garu-garu Freya, kita tidak berdaya, belum sempat mengeluarkan sayapnya. Aduh, ini kalah telak guys, sial banget. Waduh, apa ini guys? Ini mah Gombo, Los Pegados, dan juga Gunner. Waduh, tenang-tenang, gak apa-apa guys. Ah, ada Hellcat 2 biji, ada Argus. Waduh, ini bikin bingung aja guys. Oke, kita naikin dulu ini. Nah, seperti ini dulu. Oh, kita roll sampai habis aja, enggak apa-apa. Oke, mantap sekali. Sudah 6 biji dari seorang Martis dan juga bintang 3 dari seorang Hellcat. Langsung menuju ke arah jantung pertahanan lawan. Lompatan sama dari seorang Hellcat. Garu-garu. Oke, mengeluarkan sayapnya, tidak mempan lagi. Ayo Hellcat, tunjukkan kemampuanmu, tunjukkan cakaranmu. Wow, mantap sekali Hellcat guys. Digendong oleh kecoak merah. Mantap sekali. Oke, Fatbox lagi. Wah, kita ada di 2 teratas guys. Wow, ada Kristal Archer, langsung diambil oleh urutan pertama. Ambil siapa ini guys ya? Apakah Gunner dapat? Kita ambil Anu aja, Gatot Kaca, karena kita nggak main Gunner. Tapi Gatot Kaca ini juga nggak perlu sebenarnya guys. Kita hapus saja guys, langsung kita naik level. Oke, bintang 2 dari seorang Karina, bisa nyalain 2 assassin, mantep banget. Oke, mantep banget. Item kita taruh di Karina dulu guys, karena Karina ini juga hero yang sangat bagus, bisa miss-miss gitu guys. Oke, lompatan yang sama dari seorang Hellcat. Oke, garukanmu, keluarkan garukanmu Hellcat. Oke, yang gatal-gatal di garuk aja Hellcat, mantap sekali. Aduh, ini bintang 3 akhirnya nyusahin Bang Des. Aduh, ini wah, laki-laki lawan Moskov yang tidak bisa dikejar gini guys. Dudukan nyusahin banget guys. Masih menang ya guys ya. Santai banget kalau lawan Moskov, kalau kita assassin mah pasti dikejar guys. Kita pindahin aja itemnya buat si kecoak merah. Mantap sekali ini. Oke, lompatannya sangat bagus dari kecoak merah. Garu-garukanmu, keluarkan. Oh, Iritel, bunuh. Mati Iritel, mantap sekali. Oh, ada lompatan di, waduh bahaya banget guys. Siling guys. Oh, ini mantap. Aduh, bahaya banget dari seorang. No, malah kalah guys.
Oh, ini lawan monster lagi, guys. Si kobra kembar, mantap sekali. Oke, kita tahan dulu seperti ini biar interestnya dapat 20, nanti dapat 4 poin. Mantap sekali. Ayo cepat, kita tak sabar lah. Adakah dia, guys? Ada si Hellcat ini juga, kita ambilkan dia aja, guys, karena kita lagi main Weapon Master ya, guys ya. Oke, mantap sekali. Kita taruh itemnya di Zilong dulu karena Zilong sangat kuat. Udah 7 buah dari Martis, satu lagi. Martis bakal jadi Martis yang sempurna. Aduh, sayang banget bintang 3 Hellcat kita ada di kurungan, guys. Aduh, langsung mati, guys, lawan si siapa, Karina, inisial banget. Oke, mantap sekali ulti dari seorang Zilong, kecepatan tinggi dari pukulannya, tusukannya, tapi kayaknya masih salah posisi dari Hellcat di awal round tadi, guys. Jadi sia-sia bintang 3 Hellcat, sayang banget. Kita roll dulu, ada ceiling, coba kita ambil, kita tahan dulu. Oke, link sudah diambil, udah nyala 3K dia, guys. Ada combo, 4 combo yang telah nyala, 6 weapon master, 2 abyss, 2 assassin, dan 3K dia, guys. Oke, pertandingan dimulai. Ada bintang 3 Layla tidak tersentuh di sana, ini sangat bahaya sekali. Oke, Link, mantap sekali cederanmu dari atas. Layla tidak berdaya lagi, guys. Link lagi dengan kekuatan cederannya, mantap. Wah, ini dia bintang 3 untuk seorang Martis, guys. Oke, sebenarnya mau diganti sama si Leomord, tapi sayang banget karena udah bintang 3, jadi kita pakai Martis aja, guys. Oke, ini bentrokan yang sangat bagus, tawuran telah terjadi. Zilong, apakah kamu bisa mengendong tim ini? Tidak bisa, Zilong. Penuh lagi, guys, darahnya Zilong, kecepatan tinggi, mantap sekali. Zilong mengejar lawan. Lihat kemenangan untuk si Zilong, mantap sekali. Oke, masuk Fatbox lagi, guys. Ini ada Crystal Astro, guys, mantap ini kalau dapat. Nah, kita dapat Crystal Astro. Wow, mantap, ini bisa kita apresiasikan. Oke, untuk Crystal Kadia kita taruh untuk Martis Kidu, mantap sekali lompatan sama dari seorang. Meresahkan banget, guys, ulti dari seorang Xavier ini. Tapi Zilong, disetrum mati, guys, Zilong, guys. Waduh, gagal. Apakah bisa Martis kita menggendong tim? Mantap sekali sodokan dari seorang Martis. Martis, ayo. Ayo ulti lagi. Tunjukkan lagi. Mantap. Aduh, masih belum mati juga, belum menyerah seorang Tigreal. Nah, bahkan kita tetap menang, guys. Terima kasih, Martis. Wah, ada Atlas, tapi tidak kita pakai dulu. Nah, dapat Freya lagi. Ini kok lama banget Freya-nya, guys, malah nggak dapat-dapat, guys. Sayang banget ini. Oke, item kita taruh di Martis saja karena tadi ternyata dia memiliki kekuatan yang tidak terduga. Bagus sekali. Oke, atur ulang posisi dulu, guys. Tenang-tenang saja, guys. Oke, ini sudah 4 besar. Pertandingan dimulai lawan Mbak. Sayang banget Hellcat lagi-lagi masuk ke jebakan. Apakah kita bisa menang ini, guys? Lihat kemampuan dari seorang Martis menggendong tim. Apakah tusuk lagi?
Mantap sekali, Mat. Aduh, ditusuk-tusuk lagi. Aduh, kalah, guys. Aduh, aduh, aduh. Nah, kena 18, guys. Lumayan, guys. Nah, ini lawan monster lagi. Kita roll dulu. Nah, yang kita tunggu-tunggu ternyata baru muncul, guys. Oke, Norton Field telah nyala. Ini bakal jadi hal yang menakjubkan bagi seorang Freya. Lihat sayapnya muncul dari awal. Pertanda yang baik, pertanda yang sangat bagus untuk kita semua. Nah, ada kristal abis, guys. Wow, mantap. Langsung kita ambil immortal dan juga kristal abis. Kristal abis langsung kita taruh dulu untuk seorang Martis karena dia masih bintang di kesendirian. Oh iya sih, ada seorang helper sih. Okay, item kayaknya lebih seru kalau ditaruh untuk Freya, guys. Jadi ini adalah eksperimen dengan Freya memiliki 3 item untuk kekuatannya, guys. 3 kristal. Lihat, Freya, tunjukkan kemampuanmu. Jangan mengecewakan kami. Oh, digedruk oleh seorang Gatot, tapi tidak ada gunanya. Freya, bintang 3 langsung dihancurkan. Lihat, oh, membunuh. Benar-benar wow, mantap sekali serangan dari Freya. Oke, tidak terasa sudah 3 besar dan kita sudah nyala 6 sinergi, guys. Semua untun benar-benar baik untuk pertandingan kali ini. Selain 6 sinergi, kita sudah juga dapat 3 kristal. Mantap banget. Oke, kita atur ulang dulu formasi. Sementara immortal kita taruh untuk seorang Martis. Oke, pertandingan dimulai lagi. Ini bakal jadi pertandingan yang sulit. Lawan combo magi dan juga elementalis sakit banget, guys. Aduh, langsung mati semua. Kena kekuatan dari seorang Xavier. Aduh, terjebak Freya kita berada di depan. Aduh, lihat. Freya kita masih mengen. Aduh, mati, guys. Sekali lahap, sekali kekuatan dari seorang Xavier. Benar-benar menyulitkan ini, guys. Gila. Oh, kita kalah juga lawan satunya, guys. Harus berbenah dari segi formasi ini, guys. Oke, kita roll dulu. Ada Aurora, ada Siling. Oke, kita hapus saja. Tidak perlu Moskow. Aduh, ini bintang 2. Lumayan ini, guys. Kita tahan dulu formasi. Oke, item kita taruh dulu untuk si Zilong karena kayaknya dia lebih kuat meskipun dia bintang 2 sedangkan Martis bintang 3. Oke, pertandingan dimulai. Tidak apa-apa, aura kita terjebak di kekuau pojokan itu, guys. Jangan takut. Mantap sekali Freya. Zilong juga dengan kekuatan tusukannya. Cepat sekali Zilong menyerang lawan. Freya dan Zilong, 2 orang bersaudara yang menyerang bersama base lawan. Mantap. 15 damage yang diberikan. Oke, makin seru ini, guys. Pertandingan masih 3 besar, masih sama-sama sangat aman. Harus terus berusaha ini, guys. Ada Starfall Blade, kita ambil. Benar-benar kita ambil ini, guys. Mantap. Bintang 2 juga akhirnya Franco. Oke, Starfall Blade kita taruh untuk Silong. Apakah untuk Karina? Oke. Untuk sementara kita jadiin aja dulu ini Hyper Karina, guys.
karena kemampuannya assassinnya ini sepertinya bakal sangat membantu ya guys ya. Oke, Karina melompat ke arah belakang dan kepakan sayap dari seorang Freya. Aduh, benar-benar banyak hero crowd control dari lawan. Tidak perlu takut Freya. Aduh, langsung mati guys. Gila banget damage dari Saphir ini guys ya. Benar-benar meresahkan. Aduh. Aduh, kena banyak guys. Aduh, 30 guys. Aduh, sial banget guys. Oke, harus bertahan ini. Masa kalah dari tadi padahal unggul. Oke sih, kita dapat lagi. Kita dapat bintang 2 dari Link. Oke, langsung kita jadiin hyper saja Link karena sangat mantap sekali, merupakan hero legend. Oke, kita tahan dulu, atur formasi biar tidak sia-sia lagi. Franco sudah banyak ketahuan, jadi kita oper guys. Kita taruh Franco sebelah kiri untuk saat ini. Lihat, aduh, lawan mage ini lagi guys, sulit banget guys. Aduh, jangan lama-lama, ayolah Freya, lebih cepat lagi membunuh lawan. Mantap sekali ternyata. Oh, Link yang menghendong kita ternyata guys. Link, aduh Freya tidak, oh ternyata tidak mati guys. Mantap sekali Link, ayo Link, ayo Link, ayo jangan menyerah. Wow, aduh ternyata, aduh tidak bisa ini guys. Ayo Link, ayo jangan mau kalah. Link, mantap sekali. Link lagi, ulti lagi, terbang ceder. Link lagi dan iya, akhirnya bisa kita bunuh dan oke, sampai ketemu Lord ini guys. Pertandingan yang sangat seru ini guys. Darah tinggal 2-2 dan lawan 2-1, benar-benar masih seimbang. Lawan si Lord ini, oh mereka pakai 4 assassin dan juga 6 astro power guys. Tapi yang bikin kesel ini ada 3 elementalis yang menyala juga, jadi Saphirnya ini benar-benar ngeselin guys, damage-nya sakit. Oke, mudah-mudahan dapat item yang bagus dari Lord ini. Ayo serang rame-rame, kroyok, serangan massa ini, tawuran, mantap sekali. Nah, ada abis, ada Winter, kita ambil saja sebagai pertahanan nanti guys Winternya. Nah, lulu malah dapat blessing, tidak usah dihiraukan. Nah, Winter kita pasang saja kristal assassin untuk Link guys supaya pukulannya lebih cepat lagi. Oke, kita atur ulang posisi biar tidak lagi terjadi bencana. Nah, malah kejepit Franco-nya. Si Argus ini pakai flicker guys, malah meloncat guys, jadi enggak jadi masuk. Kukirain Argus yang tadi dalam. Aduh malah mati guys. Aduh, kalah telak guys. Ya, tuh tinggal 11 darah kita guys. Malah kita yang sekarat ini. Oke, tenang. Tenang, roll aja dulu, all in aja dulu. Oke, kita atur dulu ini formasi. Oke, enaknya jadi gimana ini guys. Kayak gini dulu. Oke, kita putar Link, kita taruh di sebelah kiri biar aja yang terjebak nanti adalah seorang Karina, karena dia bisa menghindar, ada misteri kekuatannya. Mantap sekali, ayo Link, lompatanmu, wow mantap sekali Freya kita, ceder Link, mantap. Oke, Freya menuju ke arah tengah-tengah pertahanan lawan. Oke, Freya dan Link menggendong tim ini, mantap. Aduh, ya Link, ceder. Oh hidup lagi guys. Aduh, malah mati Freya kita Link. Dan ayo
Aduh, masih tersisa 4 darahnya, guys. Kukira tadi bakal mati, sayang banget, guys. Padahal sedikit lagi, aduh, Freya kita gagal menjadi bintang 3. Ini bakal jadi pertandingan terakhir bagi kita, guys. Pertandingan final menentukan, menebarkan, mencekam. Oke. Menuju ke arah final, kita putar dulu biar mereka tidak begitu membaca taktik kita. Oke, Freya mantap sekali, langsung menggepuk, menggebrak. Oke, Link, tunjukkan kemampuanmu, Link. Link, melompatlah, Link, dan jeder. Oke, ternyata kita bisa menang telak, guys. Oke, berkat formasi yang kita rubah tadi, guys. Tinky Winky berhasil memenangkan game ini, guys. Lihat kebaikan Moonton, kita bisa nyalain 6 sinergi dan Harper skill 3 masih sangat berguna, guys, untuk push rank ke mythic.